Assalamualaikum, selamat datang di Teh Leni Kitchen. Hari ini kita akan memasak tempe mercon crispy. Bahan-bahannya adalah 2 buah tempe, 50 gram tepung terigu, 20 butir cabai rawit merah, 4 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, setengah sendok makan kaldu bubuk, setengah sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh lada bubuk, air 50 ml, 200 gram tepung roti. Langkah selanjutnya, kita potong tempenya menjadi beberapa bagian. Kemudian kita iris tempenya, tapi jangan sampai putus ya. Hal ini biar memudahkan untuk memasukkan cabenya nanti. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita mencairkan tepung terigu dengan air. Jadi seperti ini ya. Kemudian kita tumis bumbu yang sudah di blender tadi. Setelah harum, kita masukkan bumbu lainnya. Lalu kita sisihkan bumbunya. Kemudian, bumbu cabai tersebut kita masukkan ke dalam tempenya. Hati-hati ya saat memasukkannya, jangan sampai tempenya sobek. Kemudian kita masukkan tempenya ke dalam tepung terigu, lalu dimasukkan ke dalam tepung roti.
seperti ini. Lalu kita goreng tempenya. Setelah matang, kita angkat tempenya. Ini dia hasilnya. Kita lihat isinya ya. Dicoba ya resepnya. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa like dan subscribe ya, untuk mendukung channel ini berkembang.